Halo semuanya, halo halo. Halo Bang, halo Zax, Beset 97. Halo SF Kanonim. Halo Akashi Gaming. Halo sobat. Halo gaming fan. Halo Mama Trakan, halo Putri. Halo hai hai. Hujan Bang di situ. Mendung sih. Halo Eka Naon. Hai Bang, pagi, pagi juga. Udah sarapan belum? Halo bro, halo juga Prayoga. Hadir pulang solo, halo Ferry Setiawan. Kabar GM kapan Bang? Waduh. Kabar boynya. Halo Jodoang. Makin sukses terus bro. Oke sama-sama. Awal game pakai Kimi Bang. Semangat Bang. Oke Putri. Halo Bang, halo juga Nur Mira. Karawang Bang. Hyper katanya. Pakai ciklop. Waduh, tunggu ya, guys. Please pick a hero. Kimi sih bagus nih. Ciao. Kimi ya, Dragon Tamer. Menurut lu Loi OP enggak? Aduh, OP banget, guys. Itu hero itu OP, guys ya. Sering di ban juga sekarang. Kapan pakai webcam? Ditunggu, guys. Halo Mas Jau, pagi. Pagi Suryanto Gani. Mereka ambil Harley, coy. Item Kimi. Magic dia. Pagi Bang, pagi juga Republik Saiful. Halo I'm Erba. Musuhnya Lancelot, guys.
auto diincar kita nih, boy. Lagi juga Arkan. Aduh. Baru bangun, coy. Pakai cushion, Bang. Baru bangun, saya baru bangun. Halo Risa, cuci muka dulu Bang. Yoi. Ini agak mendung sih sini, guys. Mereka Hyper Granger kayaknya nih. Halo Top Global Solo, waduh. Halo Andalus. Semoga nggak lag ya, aman sih ini guys. Saya pakai dua jaringan soalnya. Lumayan kebantu sih dengan fitur dua jaringan ini. Sabar boy. Kenapa dia ini? APK, APK, APK. Free hit, free hit, free hit. Kok notif dari YouTube lu suka nggak ada, Bang? Terus ini dari mana, Bro? Coba unsubscribe terus subscribe lagi, biasanya di error cuy. Atau enggak itu kalian terlalu banyak nge-subs orang, jadi biasanya tuh kayak gitu, dia sering error notifnya. Rata-rata gitu sih. Kupranya AFK ya, Wak? Kayaknya invalid nih guys. Harusnya, oh enggak, dia enggak keluar. Mungkin dia DC dia tadi tuh. Oke, dapat boy. Refresh coy. Refresh guys, yang like. Request backup. An enemy has been slain. An ally has been
Sorry guys, ya mau gimana lagi, internetnya kayak gitu coy. Kalau dia off tiba-tiba berarti internet guys, atau enggak mati lampu coy. Saya enggak bisa ngapa-ngapain guys kalau internetnya down. Pencang ini. Aku nonton kualitas tempat 4 bang. Oke boy, enggak apa-apa. Refresh guys yang lag tadi. Tadi emang lagi putus tiba-tiba coy. Ambil halo skillnya coy. Oke santuy. Udah ngeburst nih. Sampah bang, iya loh. Kenapa dia pakai skill 2 tadi? Kalau niatnya mau kasih, dia lepas skill 2 nya tadi. Halo Rugby Gaming, gimana tanggapan lu misal ketemu lawan songong padahal pakai hero tank support, hero yang mudah dipakai terus bacot bang? Ya dibiarin aja guys, rata-rata orang kayak gitu kalau dalam posisi menang guys, songong cuy rata-rata guys. Kenapa dia diam? Habis loncat terus diam guys, mencurigakan. Kejar, saya masih banyak flicker nih. Tak flicker tuh. Halo Rizky. Mau jadi LG guys. Setengah darah boy. Kimis enak sepatu magic apa cooldown? Kalau saya magic guys, biar ada penetration. Kalau cooldown boleh sih, bagi kalian yang senang pakai ultinya tuh.
Yang sering spam ulti itu bagus cooldown sih. Tapi bagi saya cooldownnya udah lumayan cepet kok, walaupun pakai sepatu magic. Apa musuhnya pada mukil-mukil gini ya? Bayang sama alien, wah alien siapa lu emang? Halo Beauty Channel, halo Kenart DS. Kalau misalnya tiba-tiba off, kalian coba refresh dulu guys ya. Kalau kalian udah refresh terus masih off, berarti ya emang off beneran itu guys. Soalnya internetnya lagi kurang bagus coy, kalau hujan-hujan kayak gini. Satu magic and audio itu cuma 9 detik. Iya, Kimi ultinya cepet kok guys. Kalian pakai ultinya Kimi tuh nggak kerasa udah itu coy. Udah ada lagi. Bocor boy, kena kin. Oh, baru mati dong. Halo bang, halo Adrian Samael. Saya dari Malaysia, halo. Bang, saran hero buat ke mythic. Hero yang kalian kuasai hero apa guys? Kalau kalian main hero core sih, saran saya kuasai midlaner coy. Sulawesi udah jam berapa? Jam 8. Kabur dia. Aldous Gaming. Tanknya aja lah mati. Aduh, gak kena dia miring ke kiri coy. Battle spell in cooldown. Initiate retreat. Sumatera masih jam 7. Iya, beda sejam. Kalau main solo pasti rebutan mid laner. Nah, gitu. Rata-rata main solo tuh paling berpengaruh sih kalau mid laner, guys, buat nge-carry. Thank you.
Kalau solo player biasanya main tank sama fighter. Nah, betul, rata-rata itu sih. Oke, kita lanjut, boy. Kalau misalnya plus 8, kita langsung mythic 1 nih. Salam dari Palu. Aku mau kelinci ISO, apa tuh? Lihat history. Ini story yang kemarin, guys. Last game pakai Bruno kalah. Halo X Queen. Ntar lagi glory. Your team is banned. Stuck di legend, bang. Boleh ikut lagi solo nih. Gak spam haya. Spam haya di akun top global, yang akun yang Leonard. Kalau di sini saya gak spam haya, coy. Pakai kari. Loi. Rek Esme, ada dong. Pagi Asa Putri. Cara punya dua akun gimana? Dibuatlah, coy. Yang akun yang kedua saya udah jual, guys. Yang itu Claudenya Winred bagus, saya udah jual itu. Tau level berapa bang hayanya? Kayaknya 50 deh. Nanti saya cek deh. Kalau MMR udah 3400 udah keras semua, coy, itu. Masha, your team is picking. Lo MM aja, bang. Sebelum nonton udah like, thank you Ella. Halo bang, halo. Pagi bang, pagi Budi, Cynthia. Oh, dia pakai Lancelot. Gua balanya solo apa mabar? Solo, duo, trio. Pengen uji nyali sih lawan Lancelot nih pakai Kimi, guys. Soalnya saya pernah lawan dua assassin pakai Kimi, guys. Fanny dan Lancelot, galak-galak lagi waktu itu. Tapi menang, guys. Wah, sekarang Gusion sama Lancelot, guys. Oke. Kita uji nyali, guys. Kayaknya flicker aja deh. Dijual berapa bang akun keduanya? Ya ada deh. Kok suara kresek-kresek? Ya memang kayak gitu, guys. Udah gak bisa ngapa-ngapain saya, coy.
Rata-rata kalau live pakai HP kayak gitu, guys. Ada suara noise. Oi, Bang, banyak diamond tuh. Yoi. Global 53. Oh, 53 ya. Saya belum lihat sih tadi malam. Kita lawan dua assassin nih, guys. Lancelot dan Gusion. Pakai skin epic lagi. Uji nyali, guys, ya. Lampaui batas kalian, guys. Pakai MM lawan dua hero counter. Bahkan bisa dibilang Masya juga nge-counter kita nih. Hampir 80% ya, Bang, Windows Cloud yang akun kedua. 80%, coy. Udah 80% itu saya jual. Dengan MMR Street tuh tinggi banget, 4150. Dikit lagi Supreme tuh. Gue bingung udah mythic kok masih banyak bocil egois. Ya namanya solo, guys, kayak gitu. Dirusuh nanti. Ya kita ke atas lah, boy. Aduh, ngapain kita ke situ akainya tadi? Lama rotasi kita, guys, ya. Jadi kita nggak dapat buff merah nih. Sabar, guys, ya. Main game memang harus sabar sekarang. Bikin video XC, Bang. Waduh, saya nggak pro ngedit, guys. Apalagi saya tuh bahan-bahannya nggak ada lainnya tuh. Tidak, dia sabar, main sabar, guys. Ih, udah gila tuh orang. Soalnya Kimi tuh di nerf early-nya, guys. Sudah sering bilang, guys, ya, Kimi tuh early-nya di nerf. Merah, cuy. Butuh pakai HP, Bang. Iya, itu skill ngeditnya bagus, guys. Saya mah skill ngedit cupu, coy. Video XC gitu tuh harus ngeditnya harus berskill, coy. Nanti jangan sampai kena, guys. Reset. Apa lagi nih, FPS drop. Pagi Sulkarnain Surabaya, Bang. Halo Surabaya.
Red Game kalah nggak DPS-nya sama MM lain? DPS Kimi, menang Kimi. Kalau lawan Kari, Granger saya ambil Kimi Red Game. Kalau untuk war ya, DPS war. Sabar boy. Ada open lagi kiri coy. Feeling saya nggak enak di kiri guys. Kita api dulu. Sabar bang. Sabar coy. Oh di bawah mereka. Mid aja lah. Mid coy. Ah mati saya. Malesnya hyper MM kalau ada assassin. Emang itu sih counternya guys sekarang. Counter hyper MM tuh assassin sekarang guys. Makanya saya bilang ini uji nyali guys ya, uji nyali coy. Lebih sakitnya Glowing One atau Holy Crystal. Dua-duanya bagus digabung di combo. Sabarlah boy. Cuma kalau kita sabar nih bisa loh memang nih. Maksudnya jangan kepancing war sih guys. Minionnya mana lagi nih? Open mabar nggak bang? Lagi solo nih. Duh gak cukup damage coy. Tuh kan. Gila sekali diincer mati gitu guys. Gak ada flicker. Hyper gua aja katanya Kimi gak beres. Ya Allah. Mental mereka lemah banget guys ya. Tim lu gak sabaran. Iya itu maksud saya guys. Dia pikir ini saya pakai ini coy, Granger. Kalau gold juga, kalau kalah gold mending jangan war guys. Tuh
Tuh kan di tim sendiri udah ada yang sombong. Iya guys, makanya sabar guys ya. Keluar terus kan saya bilang guys, kalau gold malah warna ya. Ini masih mau farming guys. Tuh udah bilang kan kalau gold malah war guys. Beda banget guys kalau cara main pro player tuh. Mereka tuh biasanya kalau pro player kalah gold, mereka tuh sabar guys. Nah, ada satu item. Request backup. Our turret is under attack. Kita bawa dulu nih, ada dapat reboy. Oh sama aneh bang, Jakarta Raya, mantap. Duh, 900 damage-nya itu. Masuk sih, guys. Iyalah, Bang, beda dia pro player beda sama publik. Iya, maksudnya saya itu, guys. Setidaknya kita belajar dari pro player, guys. Kalian selot nih. Yang selotnya kayaknya di sini coy, di samping. Lagi kimoba. Top Wall Franco nih guys. Halo Bang, halo Muhammad Faizal. Oh ada orang situ. Halo Handika. Gak ada energi coy. Save dulu coy, main save dulu. Lansianya mana ya? Yang kelihatan. Itu dia. Ini udah nggak ada bug. Iya, udah nggak rasain sih bug sekarang ke Kimi. Cuma yang masalah sekarang kamera cuy. Masih sering terjadi. Oke.
Hilang immortal. Balik dah. Tunggu lawannya blunder, yoi. Aduh, gak dapet cuy. Mereka Lord gak ya? Wah, kena Gushion dong di situ ya. Sembunyi dia, guys. Terakhir gue lihat subscriber 500, Bang. Wih, kapan tuh 500? 2 tahun yang lalu dong. Make DHS, enggak cocok sekarang dia. Udah bukan Kimi Assassin, guys. Halo Bang, halo Muhammad Farhan. Boleh ikut mabar Bang. Lagi solo nih guys. Kelar kayaknya nih. Digaruk Masya coy. Salam dari Lombok Bang, halo Lombok. Pagi Rexel Moba. Halo Adudu. Lawan Claude menang mana Kimi Bang? Kalau saya sih ambil Claude guys, ultinya ya. Cuma gak tahu kalau Kimi pakai Winter pas lagi ulti. Pengen gue ajak Wewan itu Akai kalau bisa ketemuan Bang. Gak usah lah guys, orang-orang kayak gitu dibiarin aja guys. Pusu Premaya, iya nanti di akun kedua coy. Udah berapa sih abis ini coy? Waduh, udah start coy. Oke, kalau udah petrify. Ajaran dari mana lagi tuh kalau udah petrify guys? Kalau dia tuh jaga jarak guys ya. Kalau kalian pakai petrify harus deket musuh, nanti gimana jadinya tuh? Kalau petrify itu dipakai hero jarak dekat guys. Apa nih boy? Mister Fanny kayaknya nih, assassin. The enemy is banning. Nggak ngeban boy. Tidak ngeban. Beraksi Bang.
Wah, nggak tahu lah guys, kalau Cloud petrify gimana tuh jadinya. Kalian jangan tiru di rank guys ya, nggak bagus tuh petrify Cloud. Kalau cuma untuk kebutuhan konten mah oke okay, guys. Kalau tim lo guys jangan pick yang naruhin MMR lubang. Iya, makanya guys. Saya tuh kalau push yang Hayabusa itu di akun kedua tuh saya push hati-hati banget guys. Kalau ini saya pastikan, oh ini pasti tim troll nih guys. Saya main jauh head coy. Atau nggak saya main fighter-fighter lain coy. Begitu aja boy. Apa nih guys lepas? Link ya, rek. Windrate-nya bagus tuh. Apa sih aja pakai link guys? Dia nggak mau rek guys. Ya udah kita pakai guys ya Dragon Tamer. Dibilangin Cloudy Winter bang, Cloudy Winter. S3 AFK invalid aja. Wih sekarang banyak orang AFK loh saya main guys, di tim di musuh itu sering banget AFK loh sekarang akhir-akhir ini saya ketemunya. Tapi pick aja yang benar. Live-mu kok trending bang di game, nggak tahu guys. Tanya sama YouTube, jangan tanya sama saya coy. Solo rank jangan berharap banyak bang, gue aja kadang nggak begitu. Iya bang, solo rank tuh nggak usah berharap banyak guys, terima apa adanya aja guys. Hey Nar, halo Ismi, Andi. Gara-gara mungkin bang jaringan DML-nya lagi crash, ada yang ngechat like sekarang bang lagi viral. Masih ada kah yang kayak gitu? Solo rank menantang asah skill, betul sih. Kalau benar-benar kalian mau try hard sih main solo sih guys. Sebaiknya kalian main core kalau solo guys. Sekuat apa kalian bisa nge-carry tim kalian? Halo pendatang baru. Boleh lah, draftnya bagus guys. Pernah ketemu pro player nggak? Pernah. Hyperlink yoi. Oh, ada Hanzo nih. Jaga buff biru. Kita bilang dulu ke tank kita guys, takutnya nggak dijagain nih buff birunya. Kimi, Kimi lagi kok Kimi. Link ini kalau buff biru nggak ada wah kayak funny coy. Pamit mau main, oke. Siapa yang pro playernya banyak guys? Dari zaman zamannya saya waktu top global Cyclops itu sering ketemu BTR, RRQ. Pro player zaman zaman dulu, Louvre, Rev, Rev Indo, Sense Indo.
bro, jangan asal bilang carry game. Nah, maksud saya itu carry game kalau kalian yakin. Maksud saya itu. Pakai rocker kalau kalian bisa nge-carry. Mabar aja bang, kenapa hari Jumat? Tuh, dimakan nih. Kan dijaga kirinya coy. Mati sih dia. Hyper terus bang, iya main emang hyper sekarang guys. Sini. Kill aja tuh. We lost. Oh dimakan nih. Ih, persen dia mati loh tadi Hanzo-nya. Oh, masih ada buff-nya, coy. Coba farming dulu, guys. Bang, enggak jadi user Sun Sin. Pengen saya nyoba nanti. Ya balik dong. Udah skill 2 deh guys. Kapan meta hyper punya? Tunggu sini. Aduh, mati sama retribusi gak tuh. Terkadang retribution berguna guys buat nge-kill musuh tuh. Buat last hit. Hanzo hidup lagi pas kecerna buff birunya. Oh iya, itu logis, betul. Itu logis, itu betul. Soalnya nggak mungkin dia pas sudah mati bisa dapat buff lagi sih. Balik kan? Injury tipis coy. Aduh, di ulti dong. Sana hujan bang, mendung sih.
Ambil boy. Fokus mid dulu deh. Udah biru musuh nih guys. Tertelur. Sana nggak dapat makan buff. Iya, kita rusuh buffnya guys ya. Cuman coba buff kita diambil si itu Hanzo tadi. Tuhin talker deh. I kill whoever I want. Lihat suara stikernya. Gue nonton sampai sekolah, mantap. Gue bakal jadi naga. Aldosnya kocak banget, Aldosnya. Sini Aldos. Ini Aldos. Simpan dah itu ya. Perlu ulti guys. Halo Sidan Fadli. Keluar cuy mereka. Ya udah di entro masih mau nyiksa mereka cuy. Kasih pakai lance. Masalahnya pingnya nggak bagus guys kalau saya live kayak gini. Jarang main assassin saya kalau live karena jumping pingnya. Kalau Hayabusa masih boleh lah bagi saya coy. Kalau hero yang butuh ketepatan kayak Lancelot Gusion tuh sulit coy. Pingnya jumping.
Gimana cara live ada AdSense-nya? Harus disetujui dulu. Kalian nggak lihat ping saya tuh jumping mulu. Player mid menurut lu yang bagus siapa? Pro player atau publik? Pro player kalau bagus mid Sans sih bagus sekarang cuy. Sans Onyx, Onyx Sans. Onyx Sans. Saya suka tuh dia tuh main Gushion dulu waktu di kontennya Joe tuh. Gila cepet banget tanya coy. Terus dia combo sambil geser map guys. Saya tuh nonton waktu dia pakai Gushion di kontennya Joe waktu itu kan di Empetalk. Dia combo pakai geser kamera guys. Jadi combo geser map. Emang itu combo itu efektif sih buat buat kecepatan tuh. Cuma kadang-kadang miss guys kalau combo kayak gitu. Gue nonton setiap hari, mantap. Your team is banning. Granger, pakai Granger guys ya, Granger. Aduh, Thanos guys. Eh usianya berapa sih? Loi, oke Loi. Meter GG 1 bang, harus di bensi 1, mantap. Aku pakai Balmond bang. GS mid lah aku coy. Nah kita pakai Granger coy. Mau main Granger retri coy. Di mid, di mid. Granger bang yuk. Hyper ke hari. Yisun Shin ya. Iya lupa saya coy. Oh, tapi sebelum tahu skill-skillnya Sun Shin yang sekarang deh. Maksudnya pasif-pasifnya tuh sebelum tahu. Tips dapetin battle point cepat biar hero-nya banyak. Itu selesaikan misi-misi guys, misi harian. Mending carry bang. Situ nggak suka carry karena apa ya, kayak kurang early-nya coy. Hero mid game itu carry sebenarnya. War sadar gak ada tank ya. Tim lawan gak ada MM. Mereka main hyper high ya coy.
Gak ada MM sekarang gak masalah, guys. Yang penting ada damage dealer. Damage dealer mereka tuh late game ada Chang ya, coy. Jambi, Jambi nomor 65. Balmonnya tank. Kurang efektif sih kalau Balmon tank sekarang, lebih ke fighter kalau Balmon bagusnya. Karena ultinya finishing, coy. Udahlah, meta biasa aja lah. Bisa nge-commit, coy. Ini Red Cloud deh, bang. Oh, Hayabusa-nya ngebuff dulu, guys. Balmonnya terpaksa tuh, bang. Setidaknya dia mau jadi tanker, guys, ya. Aduh. Sok keras nih Uranus nih. Sabar, ganti target dulu, coy. Keras kau Uranus. Aduh, meleset guys ya. Masuk, 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 masuk. Nice, mantap. Hayabusa-nya mati lagi, guys. Maju, maju lagi, coy. Rugi, guys. Hyper carry mereka masih 2 aja. Saran hero buat solo rank, saran saya sih kuasai hero meta, guys. Kuasai, guys, ya. Meta-meta mitik, guys. Berapa resolusi, bang? Let's make this quick. Akun terhaya, bang. Cuma ini hero ini parah sih, Loi ini, guys. Makanya sering saya bilang ban Loi, guys. Maju, maju, maju. Tertipu dia, coy.
Ingat aku nggak bang? Halo Algani. Gak tidur udah dong. Salam nih Kalbar coy. Halo Kalbar. Tembusin dulu dah bawahnya. Baru kita komitin. Ada trap di situ tuh. Itu kan Selena. An ally has been slain. Well played. Objektif. Sebut nama aku bang. Halo Sainul. Pecah dua coy. Sok banget ya guys. Halo new toxic. Max per minggu cuma 10 kbp. Iya, satu minggu saya kira 7500 battle point deh maxnya cuy, kalau nggak salah ya. Ini judul lagunya apa? Where We Started, Lost Sky. Lu nggak mati deh. DP max 10.000, oh ya 10.000. Dulu saya kira 7.500 sih, boleh tambahin ternyata. Dulu tuh susah dapat battle point coy, dikit banget. Your death is used. Inside.
Oke. Macam boy. Ini apa ni? Wanna take a look inside? Tunggu kau dah. Talent assassin yang lu pakai pasifnya apa? Itu apa? Kalau ngekill dapat darah cuy dan movement speed. Ini Johnson lagi ya. Apa lagunya mati? Ntar guys. Your death is music to my ears. Sabar coy ya, lagunya mati nih guys. Let's make this quick. Lord resurrecting soon. 8500 kalau aktifin double WP card maksimal 10.000. Oh sih itu, iya itu maksudnya. Dua. Abrak. Kalian kiring spray ya, yoi. Mati ya. Mati saya. Aduh. Dicakar Selena guys. 300 like pakai apa nih? Mau challenge apa guys? Hilda kah? Kemarin belum challenge Hilda kita guys ya. Lihat sensitivitas bang. Kamera saya 40-50% lah kayak gini guys. Kalau skill well ini 20%. Tapi itu tergantung HP kalian juga sih. Kalau di HP saya yang satu tuh saya pakai sensitivitasnya lebih tinggi guys. Saya naikin. Tergantung dari layar HP guys. Kalau layar HP kalian licin mah kurangin coy. Lord aja lah comeback nanti nih. Yuk, Gusion, Lord. Ini Uranus nih terobos-terobos aja guys dari tadi. Gerd like Hilda lah. Dua. Oh mati sana. Tolong. Malah kena ke saya dong bayangannya. Yi Sun Sin boleh sih. Jepangnya pakai Wind of Nature. Ini enggak efektif sih Wind of Nature guys kalau
ke Yusong Hiruro bukan marksman. Efeknya cuma setengah, guys. Durasinya cuma setengah, 1 detik. Memang dari rifle ke belakang. Mungkin mau kabur. Ganti aja pintol tuh. Cuma eksperimen doang itu. Soalnya dulu tuh ada yang pakai, guys. Cara win streak ya menang, guys. Cara menang gimana? Berusaha, guys. Begitu ya. Ush, kaget bro. Gila, hampir ketabrak. Oh, coy. Drop launch attack. Ada Hayabusa di sini sih. Kenapa buat One Talker? Karena waktu itu ada lagi viral tuh buat One Talker ke Granger. Saya cuma pengen tahu efeknya apa sih. Soalnya Granger tuh nggak ada attack speed, guys. Ternyata emang nggak ya, terlalu berimpact kalau pakai One Talker, guys. Kemana lo, ayo. Nggak mati lagi nih, udah geng 4 orang, guys. Nice. BOD-nya item lagi apa? Blood Wings. Oh, nyari movement sama critical. Nah, itu logis sih. Kalau movement dan critical. Kalau mau nyari attack speed, nggak cocok. Awas Johnson purify no. Gak ada purify. Oke, okay, nice. Temper Uranus gak tuh. Kena dia hilang, guys. Let's make this quick. Okay, end, guys. Efek Pintolger Granger, iya cuma itu sih. Movement speed dapat, critical dapat, dan sedikit damage magic dari pasifnya.
Gila, pantesan Johnsonnya keras banget, guys. Ini pakai apa? Blood armor lapis 3, coy. Itu tadi armornya tuh kayak satu HP tuh. Satu bar penuh darah putih semua. Kalau balik Ranger belum. Kami Bogor, halo Bogor. Lihat leaderboard Ranger, mythic 2 kok musuhnya easy gitu bang. Kalau menang kalian bilang easy, kalau kalah bilang musuhnya jago. Begitulah matchmaking, guys. Kalau kita bisa atur musuhnya mah enak, guys. Kan semuanya random, guys. Di iPhone lah, bang. Kenapa diamondnya nganggur? Simpen lah. Siapa tahu ada box-box apa? Box-box kayak dulu tuh. Event-event box. Saya mau cari skin Cloudy Epic di situ. Sponsorin dong kak, iya nih. Kalau ada yang mau sponsorin iPhone mah sini, saya pakai. Sehat. Aja lah. The enemy is banning. Sama aja kok, guys. Buat kebutuhan Mobile Legend aja, ngapain pakai yang mahal-mahal, guys? HP kayak gini udah support high frame rate udah cukup, guys. Itu udah smooth kok. Nah, sekalian aja ganti nickname lah, Koci KW. Pagi bang Lea, horor kah bang hari ini? Horor. Esmeralda lepas, iya kasih aja lah ke dia, guys. Pakai kari. Halo my Ismat. Halo, aduh, Esmeralda lepas. Nart bisa lancing nggak? Bisa, sekarang udah saya lumayan bisa lancing. Saya mau beli skin yang Royal Matador tuh, tapi skinnya limited. Pakai Granger lagi, bosen guys, pakai Granger. Pakai Kari deh, untung ada hero tebal nih guys. Kalau kalian tanya bisa, sekedar bisa. Kalau kalian bilang jago, enggak. Simple. Soalnya bisa dan jago tuh beda ya. Bang, lu bisa funny. Saya bisa funny, tapi enggak jago, guys. Itu. Bisa funny dan jago funny tuh beda, guys. Kecepatan internet 10 Mbps bisa buat live. Nge-lag. 20 aja nge-lag. Zodiac bang, Zodiac kayaknya keren tuh.
yang Epic Shop aja, yang itu loh, apa tuh, Royal Knight. Saya lebih suka yang Matador sih, lebih apa ya, kayak lebih sangar gitu coy. Emang hyper enggak ya? Iya, saya udah bilang ke mid coy. Itu chatnya in game ngebug. Iya, ngebug coy. Bukan saya yang chatting, malah tulisannya di side coy. Oke, skin aja lah. Mikari special guys. Kalau counter hyper fighter, hyper fighter sih biasanya harit guys. Cuma kalau kalian counter kayak gitu tuh tergantung komposisi pick juga guys. Kan ini mainnya 5 versus 5 kan, udah pasti kan ada counter pick, counter hero, counter pick, counter hero, counter apalah, susah jelasinnya guys. Main funny split push kayak Beacon. Kenapa nggak pakai akun yang global haya? Di situ saya bakal pakai di akun channel Leonard juga. Kalau kalian mau nonton di situ aja guys ya. Sibuk kamera. Masih. Kalau FPS drop. Rom lah coy. Gila, nggak ada yang bikin roaming coy. Bikinnya pas script udah ini coy. Ini coba kita ada. Oh udah coy, udah hilang. Hilda mati sama Hellcard. Oke. Awal yang sangat bagus. Gak bisa ditolong tuh. Maju bang. Kayak busa nih guys. Tolong. Ih, kenapa kau balik, bang? Kocak Hellcard-nya. Channel Leorja buat live. Belum bisa live, guys. Konten aja dulu situ, guys. Live di sini, coy, ya, live. Soalnya di channel itu saya bakal fokus konten doang, guys. Dapat lagi. Malah tarik Franco tadi. Tapi selamat sih tadi, kalau misalnya nggak ditarik Franco saya mati tadi. Soalnya pasti Hayabusanya maju tadi. Karena Hellcardnya ketarik, jadi Hayabusanya jadi nggak berani maju.
Maju, maju, maju. Oh, mati dong saya, coy. Angelanya masuk ke Hilda, guys. Yang kagak ada orangnya lawannya. Paramex obat sakit kepala. Balik, balik. Aduh, diambil dong. Ya mati saya ini. Ada shadow dia biasanya. Halo Riren Sugianto. Balik, balik, balik. Ya, gila disemprot, coy. Channel satunya mana? Ada di naik bot sih, bentar guys. Dikit lagi naik botnya muncul, Pak. Atau ketik aja Leonard Joe. Leonard spasi Joe. Tower dulu. Bisa menterot, coy. Ih, kena tuh. Oh, enggak kena. Ih, udah gila nih orang. Kejar, 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 kejar. Gelap, 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 awas, gelap. Mantap bang, yuk. Mati sih dia. Keep up.
Gigit, 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 gigit. Aduh. Gile, boy. Benar family nggak tuh? Masih kena stunnya tadi, bro. Udah itu guys, udah pake purify. Gelap, gelap, gelap. Initiate retreat. One strike, one skill. Maju, 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 boy. Incar aja tuh. Awas, spell card. Lagi lah dia, coy. S-man, tahan dia S-man. Payahnya balik, iya loh. Mau gaya-gayaan dia tuh. Tuh gak mati. Ada apa di sini? Ada buff. Kejar, dikejar, dikejar. Mungkin sih, boy. Tarik, tarikan maut, tarikan maut. Duh, FK anjilannya. Tidak. Sabar, sabar, sabar. Kenapa, bang, gimana menurut lo tentang channel Kibo? Wah, gak tahu guys.
Siapa gue dong? Halo Una aja. Bikin one bang. Iya sih, mau bikin one ganti sepatu ya. Aduh. Padahal kita udah pancing itu ya. Pancing buka war ya, MM buka war coy. Barbar kali bosku. End lebang, sulit guys, AFK 1 kita nih. Mau end gimana tuh? Udah subscribe, like, komen, dan share. Thank you this. Kira-kiranya saya sering ketemu orang AFK guys. Kemarin saya ketemu musuh AFK 2 kali guys, baru satu tim juga 2 kali. Kita harus hati-hati boy. Mortal aja lah. By one dia sama Esme. Maju coy. Maju coy. Ajak aja dia lah bang. Okay. Dia maju-maju sendiri nih ya. Oke, okay, terdapat Lord. Oke, okay, blunder hayangnya. Well played. Sabar boy. Lordnya masih jalan tuh. Ini gua, kini dia balik lagi guys. Dia nggak balik juga kita bisa end guys. Wih, dapet rangkunya gitu teh. Maaf bang, hujan. Oke guys, hujan katanya dia guys ya. Hilang sinyal deh. Beli wood. Wood apa tuh wood? Wood obat batuk. Wih, mitik satu boy. Oh, tapi dia nggak dapat star guys.
Soalnya kehitung AFK tadi. Fangkunya parah sih tadi tuh, dia tariknya bisa kayak gitu loh. Panjang banget, cuy. Helcurt-nya toxic, tapi dia sendiri yang bronze, guys, tuh. Kalian sering ketemu yang kayak gini kan? Dia sendiri yang bronze, tapi dia yang toxic, guys. Temannya Blade of Despair maksudnya, Bang. WOD WOD. Agak iya, agak itu sih. NOD WOD NOD BOD. HC-nya ngegas, Bang. Iya loh, dia yang beban tapi ngegas ya, guys. Sering lo ketemu yang kayak gitu, guys. Untung aja lo gegenar. Aduh. Bangku kematian. Terobos aja lah. Squad Nezu. Nezu. Kayaknya bau-bau. Kayaknya trio nih, bau-bau trio, guys. The enemy is banning. COD, CCD. Sekarang ada istilah lagi, COD, CCD. Pesanku baca, Bang. Halo Erin. Mau nanya hero mage apa yang GG? Yang meta sekarang mage tuh Loi, Valir. Esme Cyclops. Yusong lah. The enemy is picking. Link. Sama pakai Hilda deh. Sekarang aja lah Hilda, enggak usah sampai 300 dah. Kufra, please pick a hero. Emang like-nya udah berapa nih, bro? Udah like-nya berapa nih, guys? Loi OP apa ya, Bang? Loi OP ya, Bang? Iya, OP. Chang'e masih OP. Chang'e bagus. Chang'e tuh buat apa ya? Buat late game tuh ngeri ya. Kayak Kimi. Dia mirip Kimi kalau late game. Soalnya dia jaraknya jauh. Chang itu. Lima belas lagi, oke lah guys, aja lah. Pengen lawan Link nih pakai Hilda, guys. Saya tuh kalau lihat assassin tuh kayak pengen nge fighter, guys. Udah 300, mantap. Tugas numpuk. Chang'e bisa curcay Lord. Chang'e itu DPS-nya bagus, tinggi. Cepet banget dia clear-clearnya tuh. Udah 300. Oh, berarti pas no. Kayaknya kita pakai ini aja lah. Flicker. Flicker.
Aku makin Harley OP top global bang, mantap. Bentar saya ke toilet dulu. Pick apa nih? Pick Hilda coy. Emperor Nike, Sulawesi Tengah, Palu ya. Harith gak OP sekarang. Wah, OP Harith coy. Siapa bilang ya? Bawa aja. Aldous di sini deh. 10 menit dong. Waduh. Ya, lawan ini lagi. Susah kalau lawan ini, guys. Level 1 tuh. Soalnya sama-sama manusia hutan, coy. Main hard guys kalau lawan dia tuh. Gak bisa yang dia lawan dia level 1 guys. Yang bisa lawan dia level 1 jauh head. Dua. Oke okay, nice. Untung kita bisa regen gratis nih. Show me your strength. Bar tunggu. Wah, kok dia ke situ? Targetnya emang apa sih? Monan minion dia guys. Udah hilang skill 2 nya. Darah lapis 3 susah coy. Harus tunggu darahnya hilang. Kabur. Apa dia execute gak? Oh enggak, untung dia gak execute juga coy. Aduh, mati dia guys. Aduh, harusnya kita di atas guys sama Aldo tuh. Udah ready lagi sekali. Mati deh nih. Balas kali ya. Kita push dulu nih.
Whiskasnya emot kan. Biar ke trigger maksudnya boy. Itu semacam permainan mental itu guys. Kalau kalian tahu emot-emot gitu. Destroy the turret. Aduh, dicakar. Galak amat coy. Galak amat coy. Nyilnya di buff, iya guys. What else can you do? Mau balas dendam dia, Wih, yang kayak gitu boy. Turtle cuy maksudnya. Sini kok gak ada itu. Sini. Flicker dia boy. Counter swing hero ngeburst. Tiba-tiba triple kill aja si Yusong. Top aja top apalagi. Apa tuh? Sekarang masih Haya doang sih. Tapi rencananya juga Gusion saya bakal masukin top global. Niat banget loh nih orang dari tadi guys. Tuh. Kayak nafsuan banget guys ya. Tuh. Wah, hit lagi boy. Astaga. Aduh, 500 FPS nih Uranusun, jangan serius gue ngarang. Alus 500 tak versus Esme, saya belum pernah lihat sih guys. Esme late game. Esme pakai Twilight Armor. Kok saya mainnya cuma by one doang nggak sama si Hilda tuh? Ambil aja, oke. Satu hit itu guys, kalian kalau lihat satu hit gitu pasti ngekill guys. Wah, ini udah kayak buy one guys ya, main di lane yang sama sih. Wih, dua orang pacaran. Apa sih kau itu? Niat banget lo guys. Ini satu lagi nih. Dia kemari lagi nih, ini oh masih udah pergi ya. Nanti kita roaming juga guys. Aduh, gak sempat ulti lagi. Bar. Ini bar merahnya Hilda apa ini? Belum tahu sih barangnya yang dibawa tuh.
Ada yang tahu enggak apa tuh? Aduh, 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 tolong, tolong, tolong. Tolong aku, oh enggak. Di savannya berapa tali? 3 sih. Roto Gaming. Semacam stuck. Oh, stuck. Terus gimana dan kalau udah penuh? Kalau udah penuh dia. Oh, kalau udah penuh berarti 8 dah. Atau bisa nambah lagi tuh. Mana tuh? Gak tau lah apa ini guys. Makin banyak makin sakit. Kasih nafas. Kambik botol ras. Ada. Oh, max 8. Itu aja lah, mati kamu. Tapi cuma itu sih. Cuma max 8 ya. John, ayo John, kita ke atas John. Ulti John. Terus kalau dia mati baru hilang gitu ya. Oh ini nih. Tower, tower, tower. Tabrak John, takut dia tuh. Ya, kecuri clean. Curi clean. Ya, mati dong. Lihat dulu lah, boy. Astaga. Bernafsu tim kita coy. Ada minion. Kocak kocak. Kalau mati tetap kayaknya. Oh tetap ya. Lordnya belum mati udah mau nge-push guys. Kalau mati tetap. Oh mati tetap ya. Nah, gini baru kita bisa push, coy. Kita milih dulu. Saya harus jaga si Hilda. Eh, Hilda lagi. Apa maksudnya, coy? Our turret has been destroyed. Cowoknya nggak bisa nih, guys. Kalah gold, ya. Tunggu masih udah hilang bar. Duh, kena Kaldos lagi tebal dia. Tower, tower, tower.
Boleh ikut nggak bang? Hari Jumat kita open mabar guys. Oke, satu game lagi kita off ya, last game. Last game. Meta haram katanya. Hero-hero assassin tuh lemah kayak hero fighter boy. Ini ceritanya Dragon Altar versus Dragon Altar Yusong. Dragon Altar versus Dragon Tamer. Yuk, last game. 49. Saber bagus nggak buat solo rank? Wah, kalau buat solo rank nggak recommended Saber. Kalau Saber tuh hero team itu sekarang guys. Dapat coklat semua. Kufranya NOD. Gimana coba? Mereka tuh nggak ada damage magic guys. Yang mau bikin NOD tuh nggak ada. Kalau mereka tuh ada semacam damage magic splash. Emblem Hilda assassin. Opal Kupa boleh atau Atlas lah. Jangan last game bang, biasanya dia 2 jam. Ini 2 jam kok. 2 jam 15 menit nih guys. Mungkin game terakhir ini setengah jam atau 20 menit. 2 jam 45. 2 jam setengah pas lah. Emblem High and Dry. Iya, talent yang itu High and Dry. Yang emblem 1 versus 1. Itu cocok kalian pakai untuk jauh head. Sakit banget tuh kalau pakai ke jauh head. Kuproy dulu. Bebas lah Valir guys. Ada itu Yusongnya. Enggak sadar boy. Popol Kubo enak support sekarang. Itu sering dipakai para penjoki guys. Support 2 Selena Popol Kubo. Aduh, sama dong draftnya kayak kita tadi coy. Wah, auto jadi geprek saya ini. Aduh, pakai hero tipis langsung mati kita nih. Moskov. Diambil loh Moskovnya. The enemy is. Emang last game horror guys. Cepat larek. Ngapain di Abdulan MM guys? Saya pengen lihat counternya dulu. Oke lah, percaya aja lah ke dia. Tuker katanya. Magic, kita butuh magic meat nih. Martius.
GS lah ya. Walaupun ping jumping ya. Ya nggak ada skin epicnya coy. Oh, skin epic itu di akun kedua yang udah saya jual coy. Haya bang. Gushion lah, katanya kalian pengen lihat saya main Gushion. Kagura boleh sih. Cuma lumayan sulit Kagura kalau lawan hero-hero lincah coy. Payungnya susah dikenain. Pencuri buff. Tadi Franco-nya GG. Franco yang 2 game barusan ya. Bisa GS nggak bang? Saya baru belajar guys main GS. Gak apa-apa lah ya. Yang Leonard, iya yang ada apa? Yang ada itunya titel nomor 1 Cloud. Yang komen gak jelas bocil semua, Bang. Gak apa-apa, guys. Smash them. Tuh bunyi pesawat, sorry guys ya. Kayaknya lagi patroli guys. Hero musuh tebal-tebal. Iya nih kita pakai Gushion guys. Ini ikut gue mulu. Magic lies. Saya males main hero kayak gini kalau pingnya jumping deh. Delay. Yuk Valir, ikut Valir. Lancenya belum ngebuff nih. Suruh. Woi, follow woi. Ini dong, sini dong. Dapat sih guys, lumayan. Settingan Berlek apa bang? Wah, kok settingan Berlek? Ya, download aja pas kalian lagi main guys. Download film bergiga-gigabyte. Kalau lawan kita full magic, saya bikin satu armor. Mati sih ini harusnya. Sekali combo ya dalam tower lagi. Aduh, mati dong kita. Tunggu dia skill 2. Sabar coy. Kena tuh. Aduh kabur.
tipu bang biar nggak lag maksudnya. Oh biar nggak lag. Sebenarnya apa ya? Berbagai banyak faktor guys. Yang paling utama tuh dari provider kalian sih kalau masalah nggak lag. Kabar dong. Gambar live lu nggak kayak kemarin bang burem. Kalau burem berarti internet lagi down coy. Pada dasarnya gitu semua guys. Kabar dia ada ultinya. Kita kena knockback naga guys. Sabar sabar sabar. Itu dia. Apun kau imun-imun ya. Kok gak invalid bang, Franco kan AFK. Oh ya, musuhnya gak mau surrender tuh mungkin. Mungkin mereka lagi party guys. Draft mereka horror sih guys, soalnya dua assassin gitu guys. Kayaknya konflik mereka tuh. Ya hoki lah guys kita coy. Gak horror kemarin coy. Pantesan Sally land slotnya tuh kok sendiri di mid. Kapan-kapan hyper alu, siap-siap. Nanti kita open mawar sama viewers lah, saya pakai alu. Ya kalau pakai alu solo rank biasanya dibacotin coy. Enggak dipercaya sama tim. Tembus temboknya. Suka pakai apa bang? Magic lies blind, but my blade follows my heart. Mati nih orang ini. Nekpot apa kabar? Aduh gak tahu sih guys. Tunggu skill 2. Masukkan. Tunggu skill 2 nya dan slot guys. Muter-muter. Muter-muter. Yusong gak mau nyerah tuh, Yusong katanya gak mau nyerah guys. Kayaknya Yusongnya itu lagi mabar sama Franco guys. Jadi dia gak mau turun bintang juga. Nekpot galau. Kita bantu report dah. Soalnya saya sering ketemu kayak gitu guys. Tadi juga Angela kan, tapi dia balik lagi guys. M
Mungkin karena yang sering itu guys, yang sering ke DC sendiri. Tapi nggak tahu ya sengaja atau nggak sengaja guys. Soalnya ada draft musuh sih, musuhnya kayaknya berantem tuh guys. Oke deh, kita off dulu boy. Apa nih? Nanti guys, nanti kita lagi. Kalau kalian mau nonton debat assassin saya di channel kedua guys, di situ saya bakal fokus konten-konten assassin guys ya. Saya juga udah give skin yang ini ya. Mana tuh? Yang ini saya udah give ke akun yang kedua tuh, yang Leonard. Kemarin kan 4000 diamondnya, sekarang tinggal 3000. Nggak bisa kirim diamond sih guys. Kalau bisa kirim diamond, saya mau beli flag coy, bendera. Tetap global 53 coy. Dikit lagi guys, kita nyampe 50 besar. Story. Satu kali kalah coy. Dikimin tadi. Idol pengen skin cyber. Cyber. Oke deh, thank you ya udah nonton semua. Thank you udah like, share, dan subscribe. Thank you juga untuk moderator udah bantuin. Lo udah pernah ikut MCL? Belum pernah sih liat MCL solo rank. Emang boleh kah? Oke, bye-bye semua. Oke, detail dulu sebelum off. Ada konten bang? Ada. Di channel kedua ada konten nanti besok atau enggak nanti siang sih. Montek part 2.